Kepolisian telah memeriksa wanita berinisial SH alias Vira yang diduga sebagai penyebab Ken Admiral dianiaya oleh Aditya Hasibuan. Polisi kemudian membeberkan hubungan antara Ken Admiral dengan SH alias Vira. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, mengatakan antara Ken dan Vira merupakan teman dekat. Namun berdasarkan keterangan Vira kepada polisi, Ken disebut menaruh hati kepadanya. Ken juga disebut merupakan pria yang protektif dalam menjaga Vira dari pria lain termasuk Aditya Hasibuan. Dikutip dari tribunmedan.com, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, SH diperiksa bersama 5 saksi lainnya. Vira adalah saksi yang melihat Ken dianiaya pertama kali pada 22 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin, terekam menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Kini kepolisian telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.